serta kejahatan yang dilakukan oleh orang asing dapat ditangani dengan baik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di satu sisi, kehadiran orang asing maupun investasi asing memang sangat diperlukan. Tidak terlibat dan tidak terganggu dengan pelajaran aktivitas orang asing tersebut. Hadir mengenai hal yang terkait berkaitan dengan perawasan orang asing juga dengan cara perawasan khususnya yang terkumpulan informasi data orang asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan tingkat provinsi. Jika pengawasan terhadap orang asing diharapkan akan semakin meningkat baik dari sisi maksud orang asing di Indonesia maupun pengawasan dari bicara kewenangan semua itu tidak benar. Kita tidak usah lagi bicara kewenangan dari semua itu. Kita perlu bicara di sini adalah peran. Bagaimana peran kita untuk pengawasan orang asing. Seperti kita ketahui bahwa kita di sini di dalam tanggal ini.